Oke, udah gak sabar bikin pancake nih. Aromanya sedap banget. Kayaknya bisa ditambahin warna nih. Oh, jadi lucu banget. Hey, kamu kenapa sih? Ini kan harusnya gak pakai saus. Dan sekarang malah kemana-mana. Ini semua salahmu. Sekarang kita sama-sama ketumpahan saus. Aku gak mau lagi ngomong sama kamu. Anak-anak, hey, berhenti sekarang juga. Lihat dapurku. Bukan salahku, ini salahnya. Aku tahu apa yang bisa membuat kalian akur. Tantangan seni pancake. Ayo kita coba. Kamu siap? Kalian kenal dia kan? Kevin, ganteng banget sih. Hai cantik, buat kamu nih. Romansa remaja, idaman para cewek. Aku bisa menggambar senyumnya di tidurku, tapi bisa nggak dijadiin pancake? Semua tergantung sama yang buat kan? Oh hati, warna yang satunya. Wah, kayaknya makin seru nih. Dibuat dengan penuh cinta. Mana yang lebih enak ya? Hampir selesai. Resep rahasianya kasih sayang. Gak sabar pengen lihat hasilnya. Kita balik yuk. Siap, balik. Imut. Dua-duanya kelihatan bagus, ngebikinnya dengan sepenuh hati. Tapi aku cuma bisa pilih satu pemenang. Atau kali ini aku buat keduanya menang. Dia benar-benar gemesin ya. Selanjutnya, yang gampang-gampang aja. Bangun datar, aku tahu deh. Kepedean gak tuh? Lihat aja nih, jadi bisa ngide lagi kan? Aku juga pasti bisa kok. Tuh kan, kelihatan sama. Iya deh, iya. Kok punyaku beda sih? Naomi beneran jago bikin pancake. Gak boleh nyerah, harus semangat. Oh, bagus juga. Gak yakin sih, kan belum dibalik. Bikinnya harus ekstra sabar. Kok bagusan punya dia? Gak tahu juga sih, punya Naomi kelihatan enak. Jadi pemenangnya dia. Ngapain lagi nih, mah? Kelihatan seru, kan? Kalau ini pasti gampang, ya kan? Cocoknya pakai yang coklat. Sip. Kalau ngegambarnya di cupcake mah gampang. Kok bentuknya agak beda ya? Emoji kita samaan nih. Kelihatan imut kan? Bagus juga tuh. Tinggal diwarnain biru muda. Selanjutnya, warnain sininya. Udah rata semua. Loh kok, nggak ada miripnya sama cupcake? Suka-suka mereka aja deh. Jangan lupa dibalik. Boom, berhasil. Nyeni level dewa. Terus, bingung deh, dua-duanya kalah. Nggak ada yang menang. Eh, sini deh. Iya, keluar aja yuk. Halo kakak, kita punya kue lezat nih. Tapi kok kelihatan aneh ya?
mood senang-senang. Halo, mau snack ini nggak? Duh, nggak deh. Hai guys, mau nyoba ini nggak? Enggak. Ya udah deh, sini. Bisa ngurang satu. Potong jadi dua yuk. Sip, beres. Lumayan juga. Apalagi bentuknya kayak gini. Kalian siap? Bentuk unicorn, mat berkreasi. Bikin tanduknya dulu nih, coba dulu aja deh. Tenang aja bikinnya, ntar juga jadi. Duh, kebanyakan ngelamun. Pemenangnya masih belum kelihatan. Cara bikinnya beda jauh tuh. Hasilnya pasti sama-sama bagus. Wah, bentuknya udah kelihatan semua. Bisa tebak gambarnya? Oh, mereka masih fokus tuh. Tambahin warna biar makin bagus. Kombinasinya emang mantul. Bener, jadi kelihatan menarik. Bagusan punya aku lah. Jelas beda dong, tinggal bagian terakhirnya. Yeay, hampir beres. Kayaknya masih bisa dihias deh. Duh, dia nggak boleh menang. Tuh. Ih, apa-apaan sih? Maaf, nggak sengaja. Bau apaan nih? Pancake-ku! Gosong semua nih! Aduh, bikin kacau aja sih. Iuh, buang aja lah. Kasihan. Balik dulu punya aku deh. Wah, bentuknya masih lumayan. Stacy pasti jadi pemenangnya tuh. Bener nggak, Ma? Kacau banget. Jadi Stacy pemenangnya. Yang penting udah nyoba, Naomi. Pengen bikin makanan favoritmu lebih kelihatannya nih. Bikin tantangan pancake bareng temenmu aja. Jangan lupa share video ini ke mereka ya. Sudah nonton video ini? Subscribe channel kami biar kamu nggak ketinggalan.